jumpa lagi. Jadi sebelum lanjut nih guys ya, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya. Guys, kali ini gue mau review minuman ini nih guys. Ini adalah Colostrum. Jadi ini Colostrum ini dari prasusu katanya ya guys. Ini manfaatnya banyak guys. Katanya bisa untuk meningkatkan imun ya. Kemudian juga bagus untuk antivirus guys. Oke, jadi ini beli kemarin ya guys ya. Ini mau dicoba dulu, nanti di review bagaimana rasanya dan bagaimana hasilnya ya guys. Oke, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lainnya guys. Bagi yang sudah subscribe channel ini, terima kasih ya guys. Jadi biar channel ini bisa semakin berkembang guys. Ya, ini Colostrum. Colostrumnya dari Formi guys. Oke, jadi langsung saja kita seduh guys. Dan nanti saya akan campur dengan ini guys, roti. Ya, kita akan makan dengan roti sama coklat biar rasanya mantap. Oke guys. Lanjut ya. Ya nih, susu Colostrumnya nih guys. Colostrum. Ini nanti kita seduh, kita tes satu aja ya guys ya. Kalau dari cara pembuatannya nih ya, dilarutkan ke dalam air ya dan aduk rata. Oke, langsung aja guys. Ya guys ya. Ini sudah saya gunting. Ya, ini dia penampakannya guys. Langsung aja kita akan seduh. Oke guys, kita seduh ya. Guys, kita seduh pakai suhu normal. Ini ya. Ini suhu normal. Kita seduh guys. Nah, kita seduh. Oke, cukup ya. Jangan terlalu banyak, guys. Nah, berikutnya kita ini, guys. Katanya suruh aduk sampai rata. Kita aduk, guys. Tapi menggumpal, guys. Guys, ini roti gandum pakai selai coklat. Kita buat dulu guys. Udah jadi ya. Ini sekarang kita review gimana rasanya kalau susu Colostrum pakai roti gandum dan coklat. Ini hasilnya ya. Susu Colostrumnya tadi setelah diseduh ini ya, sudah diseduh. Nah ini guys, kemudian ini kita makan pakai ini roti gandum dan selai coklat. Langsung aja ya guys. Seger guys, mantap. Di susu Colostrumnya rasa susu segar guys. Jadi ini karena apa, katanya bisa meningkatkan apa, imunitas. Kita coba pakai ini guys ya. Enak guys, boleh dicoba nanti guys ya. Ini roti gandum, ini susu Colostrum. Celup
tutupin guys ya, biar enak. Nah, ini warnanya ini agak kekuningan guys ya, dia nggak putih karena ini prasusu. Mantap guys. Habis guys. Mantap, belepotan jadinya, seger. Oke, jadi reviewnya guys sampai di sini dulu ya. Ini susu kolostrumnya seger, rasanya seperti susu sapi seger ya guys ya. Cuman waktu tadi nyeduhnya itu harus apa, aduknya airnya agak banyak supaya dia nggak menggumpal guys. Mantap nih guys ya, bisa meningkatkan imunitas, apalagi makannya pakai roti. Baik, sampai di sini guys, jangan lupa di share, di like, subscribe, dan sampai kita ketemu lagi di video berikutnya. Makasih ya guys.